Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita main game mancing lagi, yaitu game Fishing Planet. Saya memainkannya di HP Android. Oke. Kita lihat sini, HP saya sini masih level 10 dan uangnya juga masih sedikit. Di sini ada yang request buat teman-teman yang ingin mendapatkan ikan yang sulit mungkin untuk menyelesaikan misi. Oke, di sini kita lihat di weather forecast ya. Di sini saya misinya udah selesai. Di sini bisa dilihat ikannya semua udah tertangkap ya, udah strike semua. Nah, pengalaman saya itu yang paling sulit mendapatkan ikan nih, channel catfish ya. Oke, buat teman-teman yang sulit mendapatkan ya, itu yang pertama-tama kita siapkan untuk goreng lagi. Nah, pengalaman saya untuk mendapatkan ikan catfish itu kan lele ya, kalau di Indonesia kita itu menggunakan ini pet food. Pengalaman saya menggunakan pet food itu mendapatkan ikan catfish atau ikan lele sama menggunakan bait ya, miroti. Kalian bisa gunakan untuk mendapatkan ikan lele. Oke, mari kita buktikan. Kita beli dulu. Terus selanjutnya untuk lokasinya, saya sih mendapatkannya di sini. Di Wonder Reef. Nah, di sini sangat mudah sekali mendapatkannya menggunakan pancing atau pakai kumbul. Jadi bukan pakai casting. Kita riset dulu ya. Malu masih pemain baru, reelnya juga masih yang rendah-rendah kualitasnya, dan juga kekuatannya juga masih di bawah 800 atau 800 reelnya sendiri ya. Kita skip dulu ya. Mancingnya menggunakan kumpul ya. Saya menggunakan benang mono yang 12 mm. Kita coba langsung. Nah, tinggal kumpul ya. Oh, nggak bisa. Bukan ini reelnya berarti. Kita balik lagi. Nah, ini dia ini. Nah, sangat mantap ya. Oke, kita pasang reel lagi. Reelnya, selarinya kita pasang. Selanjutnya kita lampunya. Oh, jangan-jangan penuh. Berarti yang ini. Kayunya atau mata kayunya nomor 8. Untuk umpannya seperti tadi saya rekomendasikan, itu menggunakan makanan hewan ya, atau pet food. Alternatif lainnya menggunakan brick atau wati. Bisa kita coba langsung saja. Tambah ya, travel. Nah,
nah kalau masihnya terserah kalian mau dengar saya. Jadi untuk di tempat ini kita harus membayar lisensi sebanyak 1.200 untuk sehari. Tapi di sini waktu satu hari itu bukan waktu untuk seperti kita ya 24 jam tidak. Jadi lebih cepat sehari di sini untuk beli lisensi. Jadi pengalaman saya mendapatkan ikan ketus itu menggunakan ikan menggunakan umpan food pet ya, di sini pakai pampung. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini kita udah menggunakan umpan tersebut. Kita lihat, maaf dulu, sepertinya kita salah di sini nih. Ya, nah ya di sini. Di sini sangat mudah ya untuk mendapatkan ikan catfish. Bisa kalian coba mendapatkan. Oke, sangat memancing. Kalian tahu. Tinggal ditunggu saja. Ini tunggu saja ya, biasanya cepat. Kita lihat ketinggian ini dulu ya, kedalamannya. Ya, sekitar 100 pas. Nah. Oke, kita coba lagi. Oke, ya, kita tunggu.
bisa kita lihat ya, yang saya suka dari game ini adalah kita mancing seperti nyata, seperti kita yang sedang melakukannya. Tempatnya pun dan grafiknya pun sangat cocok sekali, sangat enak dipandang, real seperti nyata. Suara burungnya, tampilan airnya, rumput-rumputnya, itu yang memanjakan mata sekali, seperti mancing sungguhan. Kita tunggu. Sepertinya hari ini agak sulit ya untuk mendapatkannya. Kita coba mempandingi dulu roti menggunakan bread. Nah, kita lihat sepertinya ini tidak kampungnya. Satu bal kan ya, kita ganti dulu bal. Nah, kita tunggu sebentar. Kita ganti kumpulnya kita ini pertama. Nah, sini sinyalnya jelek sepertinya.